bersaksi. Salam teman-teman GC, apa kabar kalian semua? Pasti luar biasa bukan? Teman-teman, hari Minggu ini kita berjumpa lagi di ibadah GC GBI Crown Village. Nanti kita akan bersama-sama berdoa, memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tema kita minggu ini adalah ujian Marina. Nanti kakak-kakak GC akan membawakan tema kita hari Minggu ini. Sebelum kita beribadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kita selama satu minggu ini. Tuhan, sekarang kami akan beribadah, berkatilah kakak-kakak GC dan teman-teman yang melayani, dan juga teman-teman GC yang akan mengikuti ibadah kita hari Minggu ini. Tuhan, berkatilah ibadah kami agar tetap lancar dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman GC. Sampai beribadah. Sukacita, sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Soraklah
saatnya kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mengucapkan hati kita, firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kita mau nyanyi dengan satu pujian, ku mau selalu bersyukur. Yang selalu menyertai dan menopang dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, sampai pada pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan yang baru buat setiap kami Tuhan. Kami boleh memuji Engkau dan sebentar kami mau mendengarkan akan firman-Mu. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu, buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan adik-adik kami yang akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Allah Roh Kudus, Kau yang menyertai, mendampingi adik-adik kami, sehingga firman Allah yang disampaikan pada pagi hari ini, adik-adik kami boleh mengerti Tuhan. Firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan dalam hidup adik-adik kami Tuhan. Dan adik-adik kami boleh melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyambut firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik udah siap untuk dengar firman? Ya, baik kita akan mulai ya. Kakak akan mengulang sedikit cerita minggu lalu, yaitu tentang sukacita Maria dan Elizabeth. Maria dan Elizabeth ini adalah orang-orang yang cinta akan Tuhan. Sama seperti adik-adik cinta akan Tuhan, bukan? Amin.
Ya. Maria waktu itu mendengar dari malaikat bahwa Elizabeth sedang mengandung. Nah, Elizabeth ini memang merindukan anak dari sejak usianya masih muda. Tetapi justru Tuhan menjawab doa-doanya ketika Elizabeth sudah berusia lanjut. Akhirnya Maria berkunjung ke rumah Elizabeth. Nah, pada waktu Maria berkunjung, Maria mengucapkan salam kepada Elizabeth. Nah, pada saat salam itu diucapkan, Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya. Dan Elizabeth penuh oleh Roh Kudus. Ya, jadi kunjungan Maria kepada Elizabeth itu mendatangkan sukacita yang besar kepada Elizabeth dan anak yang ada di dalam kandungannya. Nah, dari cerita ini apa yang bisa adik-adik dapatkan? Ya, yaitu yang pertama, tadi seperti dikatakan Elizabeth itu sangat merindukan seorang anak, ya, dan Tuhan memberikan anak itu. Karena apa? Anak itu Tuhan punya rencana terhadap anak dari Elizabeth itu. Anak Elizabeth itu dikenal dengan nama Yohanes Pembaptis. Mungkin adik-adik pernah dengar ya. Dan Tuhan punya rencana atas Yohanes Pembaptis yang luar biasa. Jadi demikian juga dengan adik-adik. Yang pertama yang dapat adik-adik pelajari adalah bahwa adik-adik itu sangat penting kehadirannya dalam keluarga. Ya, karena apa? Tuhan itu punya rencana atas adik-adik. Tuhan punya rencana atas mama papa kalian. Ya, jadi kalian sangat penting kehadiran kalian dalam keluarga itu. Ya. Kemudian apa lagi yang bisa kita pelajari dari cerita Maria dan Elizabeth ini? Yaitu bahwa tadi seperti Maria mengunjungi Elizabeth, Maria meluangkan waktunya untuk berkunjung kepada Elizabeth. Artinya apa? Adik-adik juga harus belajar meluangkan waktu untuk apa? Untuk orang-orang yang adik-adik kasihi. Memberikan perhatian, ya. Mungkin dengan mengucapkan selamat ulang tahun, ya. Atau dengan mendoakan waktu orang-orang yang adik-adik kasihi itu sakit, ya. Kemudian apalagi kalian juga walaupun masih anak-anak, kalian bisa mulai belajar menjadi saksi Tuhan. Yaitu dengan cara apa? Menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, itu yang kalian bisa dapat dari cerita minggu lalu ya. Sekarang kita akan melanjutkan firman yang untuk hari ini. Sebelumnya adik-adik bisa menyaksikan video yang sebentar akan ditayangkan. Segera setelah itu, Maria bersiap-siap lalu bergegas pergi ke pegunungan, ke sebuah kota di Yudea. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam Maryam, bayi yang di dalam rahimnya bergerak-gerak dengan kuat, lalu Elizabeth dikuasai oleh Roh Allah. Dengan suara yang nyaring, ia berseru kepada Maria, "Engkau paling dilimpahi berkah di antara semua perempuan, dan diberkahi pula bayi yang di dalam kandunganmu. Siapakah aku ini? Sehingga ibu dari junjunganku datang mengunjungiku. Sebab ketika salammu itu terdengar oleh telingaku, bayi yang di dalam kandunganku tiba-tiba melonjak kegirangan. Berbahagialah engkau, Maryam, karena engkau percaya bahwa semua yang dikatakan Tuhan padamu akan terjadi." Lalu Maryam berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan rohku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Ia sudah melihat kerendahan hambanya. Mulai sekarang ini hingga zaman ke zaman, semua orang akan menyebut aku berbahagia. Sebab Yang Maha Kuasa sudah melakukan hal-hal yang besar bagiku. Kuduslah asmanya. Rahmatnya berlaku turun-temurun bagi orang yang takwa kepadanya. Ditunjukkannya kekuatannya melalui pekerjaan tangannya dan dicerai-beraikannya orang yang sombong hatinya. Raja-raja diturunkannya dari tahta kerajaannya dan orang-orang yang rendah ditinggikan kedudukannya. Orang yang lapar dikenyangkannya dengan hal-hal yang baik dan orang kaya disuruhnya pergi dengan tangan hampa. Ditolongnya Israel, hambanya, karena ia ingat akan rahmatnya yang sudah dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya untuk selama-lamanya." Maryam tinggal di rumah Elizabeth kira-kira 3 bulan lamanya. Kemudian ia pulang ke rumahnya.
adik-adik sudah dengar, sudah melihat videonya, sekarang kita akan baca firman Tuhan. Ya, firman Tuhannya diambil dari Lukas 1 ayat 46 sampai 47. Kakak bacain ya. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ya, dikatakan hatinya, jiwanya Maria itu memuliakan Tuhan dan hatinya Maria itu bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, kenapa ya Maria itu hatinya bergembira, jiwanya memuliakan Tuhan? Nah, kakak akan ceritain dulu pada adik-adik ya. Nanti adik-adik pasti bisa mengerti. Nah, pada suatu hari Maria itu dijumpai oleh malaikat, ya. Dan malaikat itu berkata kepada Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus, ya. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Wow. Tadi dikatakan dia, Maria itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamai siapa? Yesus. Adik-adik kenal Yesus? Ya, siapa Yesus? Dia adalah juru selamat kita. Nah, sekarang coba adik-adik, siapa yang percaya dan mengakui Yesus adalah juru selamat kita? Angkat tangan. Ya, yang percaya boleh angkat tangan. Ya, Yesus adalah juru selamat kita dan juru selamat setiap manusia. Ya, nah makanya Maria itu sangat bergembira hatinya. Ya, dia sangat memuliakan Tuhan. Karena apa? Maria dari sekian banyak wanita, Maria dipilih oleh Tuhan untuk menjadi ibu dari juru selamat kita, yaitu Yesus. Wow, luar biasa. Ya, siapa Maria? Ya, Maria itu bukan orang yang terkenal, bukan orang yang kaya gitu, bukan. Maria itu wanita yang biasa-biasa saja, wanita yang sederhana, ya. Tetapi dia dipilih Tuhan. Nah, kenapa Maria memuliakan Tuhan? Ya, kenapa kita harus memuliakan Tuhan? Yang pertama tadi apa? Karena Allah adalah juru selamat kita. Ya, tadi dikatakan Maria itu mengatakan dia berbahagia karena Allah adalah juru selamatnya. Begitu juga dengan kita, ya. Kita memuliakan Tuhan, kita berbahagia karena Allah adalah sudah menjadi juru selamat kita. Ya. Kemudian yang kedua, karena apa? Tadi Maria dipilih oleh Tuhan, ya. Begitu juga dengan kita, Allah itu memperhatikan kita, ya. Tuhan memperhatikan Maria. Dari sekian banyak wanita yang dipilih adalah Maria. Karena apa? Tuhan memperhatikan hidup Maria. Maria itu wanita yang sederhana. Maria itu menjaga hidupnya untuk tetap kudus, ya. Maria tidak bermain-main dengan dosa. Maria sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Nah, adik-adik juga sama, ya. Kalian diperhatikan oleh Tuhan. Kita semua diperhatikan oleh Tuhan, ya. Seperti Maria, Tuhan memperhatikan dia sehingga Tuhan memilih Maria untuk menjadi ibu bagi Tuhan Yesus, ya. Nah, tadi yang pertama, kita memuliakan Tuhan, kita berbahagia karena Allah adalah juru selamat kita. Yang kedua, karena Allah itu memperhatikan kita, ya, memperhatikan adik-adik semua, ya. Jadi adik-adik harus bisa menjaga diri untuk hidup benar, untuk hidup kudus, ya. Jangan main-main dengan dosa, ya. Jangan mau menjadi anak yang apa? Tidak taat kepada orang tua, ya. Nah, terus apa lagi? Kenapa
kita ini memuliakan Tuhan, ya. Seperti tadi Maria, kenapa Maria memuliakan Tuhan, ya? Karena Maria melihat perbuatan-perbuatannya yang besar. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, ya. Contohnya apa, Kak? Ya. Pada waktu adik-adik masih di dalam kandungan ibu kalian, ya, dalam kandungan mamah kalian, Tuhan itu sudah tahu, ya. Tuhan sudah melihat, Tuhan yang membentuk kalian, Tuhan yang menjadikan tulang kalian, Tuhan yang menjadikan daging tubuh kalian. Itu adalah sesuatu yang besar, yang dahsyat. Manusia tidak bisa melakukannya, hanya Tuhan yang bisa melakukannya, ya. Kemudian kenapa kita juga memuliakan Tuhan, ya? Karena Tuhan itu menjadi penolong kita, ya. Tuhan yang selalu menolong kita, ya, karena Dia Allah yang baik, Allah yang mengasihi kita, ya. Kalian bisa praktek, ya. Misalkan pada waktu kalian mengalami kesulitan dalam belajar, misalkan ya, besok mau ulangan ya, kalian belajar kok nggak masuk-masuk ya, nggak hafal-hafal ya. Kalian bisa berdoa minta pertolongan Tuhan, karena Tuhan adalah penolong kita, ya. Dia berjanji Dia akan menolong kita, Dia yang akan memimpin hidup kita. Kalian berdoa, Tuhan berikan saya daya ingat yang baik. Apa yang sehingga apa yang udah kita pelajari, yang adik-adik sudah pelajari, besok waktu ulangan kalian bisa mengingatnya kembali, ya. Terus juga apalagi kalau kalian mungkin sedang apa? Sedih, ya, mengalami mungkin dimarahi orang tua, ya. Mungkin juga kalian lagi berantem sama teman, mungkin ya. Kalian bisa datang kepada Tuhan, ya. Kalian bisa minta ampun dulu sama Tuhan. Tuhan, aku hari ini dimarahi sama papa, sama mama. Karena apa? Kalian ingat dimarahin karena apa? Ayo, kalian mengaku dulu di hadapan Tuhan. Minta ampun, minta tolong sama Tuhan supaya hati kalian dipulihkan, hati kalian bersuka cita kembali, ya. Nah, itu yang bisa kalian pelajari hari ini, ya, dari firman Tuhan tentang Maria yang bersuka cita dan memuliakan Tuhan, ya. Nah, kakak berdoa supaya apa yang sukacitanya Maria juga ada dalam adik-adik semua. Kalian bisa terus bersuka cita, kalian bisa memuliakan nama Tuhan dari hidup kalian sehari-hari. Amin. Ya, mari kita berdoa. Tutup mata, kita mau satukan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk setiap adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan, tolong setiap adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah semua yang baik Tuhan terjadi atas hidup adik-adik. Karena Engkau adalah juru selamat kami semua. Tuhan, tolong setiap keadaan adik-adik, juga papa dan mama. Biarlah Tuhan, kami semua boleh merasakan Tuhan. Kami boleh menerima kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang pimpin sepenuhnya semua adik-adik mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay,
OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kalian sudah dengar firman, sekarang mari angkat kedua tangan kalian. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu dirasakan oleh adik-adik semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.